Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Kadir Vlog. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat selalu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian nunjukkan ke suatu tempat ya. Jembatan yang di situ banyak warga yang sedang bergotong royong untuk membersihkan dari sampah. Sebelum kalian lanjutkan tonton video ini, jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share yang banyak ya guys. Musim penghujan sudah tiba guys. Itu ditandai dengan meluapnya air sungai yang ada di sini ya. Sungai ini tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan ya guys. Aku mencoba untuk menelisik ya, mencoba mengamati dari dekat perilaku. Menurut aku ini cukup unik. Jadi sudah menjadi suatu kebiasaan ketika air meluap, banyak sampah yang menumpuk di jembatan, sehingga para warga antusias secara bergotong royong untuk membersihkan sampah ini secara bersama-sama ya. Meskipun sampah itu datang dari pusat ya, dari atas ya, sampah itu mengalir dari atas turun ke bawah. Dihanyutkan ya, kalau kita melihat fenomena ini bahwa sampah yang datang itu dihanyutkan oleh warga agar tidak menumpuk dan terjadi penyumbatan saluran ya. Tapi ya lagi-lagi seperti itu, warga yang tinggal di bawah nanti juga akan merasakan dampak yang sama. Mereka akan mendapatkan kiriman sampah dari warga ini yang membersihkan sampah di jembatan ini ya guys. Wow, kita cukup prihatin, kita cukup salut sama bapaknya, susah payah untuk membersihkan. Jadi aku cuma punya pesan aja ya buat kalian yang tinggal di atas, yang tinggal di daerah pinggir kali, maka tidak suka membuang sampah ya guys. Usahakan sampah itu kita bakar, kita keringkan, kita bakar, bukan malah dibuang ke kali ya. Ya begitu ya guys. Aku ucapkan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Support terus, dukung channel ini agar terus berkembang, agar aku tetap bersemangat dalam buat video-video. Terima kasih. Selamat beraktivitas tentunya. Semoga tidak terjadi banjir lagi. Cukup tahun 2020 dan 2021 awal saja ya. Semoga akhir tahun 2021 ini tidak terjadi banjir lagi guys. Aku cukup panik, takut kalau terjadi banjir besar ya. Kita terbatasi kegiatan kita, aktivitas kita, mau ke kota, ke sekolah susah banget ya, kita harus putar-putar dulu. Oke guys, aku cukupin di sini dulu video aku. Sampai ketemu pada video aku selanjutnya. Tonton terus sampai selesai, jangan skip-skip. Matur suwun sing akeh. Delas IC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.